Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih saya kerana bersama dengan saya. Malam ini kita meninjau sedikit mengenai politik Malaysia yang sekarang ini bergolak dengan begitu menarik sekali . Sebab itu saya kata politik Malaysia ni pergolakan dia membuatkan saya ada modal nak bercakap tiap-tiap malam. Jadi kalau tak ada politik ni, tak ada pula modal saya nak bercerita kan. Betul tak tuan-tuan . Jadi kita pun ada benda nak kita dengar kan. Dan apa yang menarik berkenaan dengan selepas PRU ke-14 itu adalah bagaimana kita telah menyuburkan demokrasi di Malaysia. This is no longer a one party rule. Dia bukan lagi satu keadaan di mana kita boleh confirm satu parti itu boleh memerintah dalam lapangan ini. Jadi sebab itu kita nampak parti muncul bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Macam-macam parti di Sarawak tu kita dengar PBK, Sedar, PSB, Teras, macam-macam. Kalau di Semenanjung kita dengar Muda, kita dengar Warisan pun dah nak pergi ke Semenanjung. Kemudian kita dengar Pejuang. Lepas tu banyak lagi parti Pakur dan sebagainya yang ditubuhkan atas tujuan mereka nampak bahawa this is no longer a one-sided game. Terima kasih kepada Pakatan Harapan kerana telah berjaya menjatuhkan Barisan Nasional dalam pilihan raya ke yang lepas, sehingga menyebabkan kita rasa ada peluang sebenarnya untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional yang orang kata mustahil untuk dijatuhkan, dan telah berjaya dilakukan oleh Pakatan Harapan, telah berjaya dilakukan oleh parti Keadilan in less than 20 years. DAP sejak tahun 1965 pun tak mampu nak jatuh, hampirlah 1969 dahulu, tetapi selepas itu tak berjaya, sehinggalah PAS pun tak berjaya, berpuluh tahun tak berjaya, PKR in less than 20 years, dalam masa 20 tahun. Dan of course lah dia akan kata bergabung dengan parti lain, tetapi kita nampak it was lit, kita pun menggunakan logo Keadilan dan sebagainya, dan kita nampak perkara ini daripada berlaku. Okey, keluar berita hari ini tuan-tuan berkenaan dengan PRN Sarawak. Dan kenapa kita lebih tertumpu kepada PRN Melaka berbandingkan PRN Negeri Sarawak ni, sedangkan yang Negeri Sarawak ni kita dah tahu lama dah. Kenapa? Kan saya rasa sentimen itu, saya rasa ramai yang share sentimen saya kenapa dia berlaku sedemikian. Itu yang menyebabkan dia jadi sebegitu. Okey. Pertama sekali terima kasih kepada yang menonton saya di Facebook dan juga YouTube. Kita mohon rakan-rakan share, like, subscribe, insya-Allah. Semoga ada manfaat, semoga ada apa orang kata benda ini akan jadi satu benda yang kita boleh manfaatkan bersama. Okey. Saya tertarik dengan satu komen yang disebut oleh ni. Saya nak share jugalah komen ni. Tapi tak apalah, nantilah. Salam-salam semua. Salam baru awi kasyong. Okey. Yang ni kita akan share nanti insyaAllah kemudian. Okey. So terima kasih kepada rakan-rakan LTL dari Teberau. Tolong share, tolong subscribe, tolong like. Kita sudah menghampiri 100,000 subscriber. Dan insyaAllah kita akan cuba untuk dapatkan lebih banyak subscriber selepas ini insyaAllah, supaya kita lebih sebar luaskan rangkaian kita insyaAllah, live kita dan sebagainya terutama bila dah menjelang pilihan raya. Saya faham bila dah mula PKP negara pun dah buka, ada orang kata kat saya, kau punya penonton makin kurang Is. Dia total penonton tak lari, sama je. Dia total views kalau kita tengok selepas satu hari sama je jumlah dia. Cuma on the night, view pada masa yang sama tu kurang. Saya nampak satu sebabnya sebab negara dah buka. Bila negara dah buka, ramai yang pergi kerja, kemudian travel dan sebagainya kan. Jadi dia orang tidur awal. Tapi lepas tu dia akan tonton kemudian. Tak apa. Tak apa. Yang penting kita jalan tetap jalan, live tetap live. LTL, live tetap live. Okay. So okay, kita akan bercerita. Tadi keluar kenyataan daripada Ketua Menteri Sarawak mengatakan bahawa ura-ura mengatakan bahawa akan berlaku pembubaran Dewan Undangan Negeri esok nampaknya tidak disambut dengan baik oleh Ketua Menteri Sarawak apabila dalam satu kenyataan beliau mengatakan bahawa tidak ada kenyataan, kereta kenyataan akhbar sama ada pilihan raya Dewan Undangan Negeri akan dibubarkan esok ataupun lusa. Sama ada hari Khamis ataupun hari ini ataupun esok, esok 22 hari bulan. Setakat ini tidak ada, walaupun dalam WhatsApp sudah tersebar. Saya baca tadi dalam WhatsApp sudah tersebar menyatakan bahawa, saya baca, bahawa nomination day dikatakan pada 13 hari bulan 11 dan polling day 27 hari bulan 11 2021. Namun begitu,
Menurut kenyataan daripada Abang Joe tadi yang saya share dalam dia share dalam grup saya, saya katakan dalam Facebook yang saya share, mengatakan bahawa pilihan raya tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat ini. Bukan tidak, pilihan raya tidak akan berlaku dalam masa yang terdekat ini, tetapi Ketua Menteri Sarawak tidak ada membuat sebarang sebarang kenyataan berkenaan dengan pembubaran. Tidak ada membuat sebarang kenyataan. Okey, tiada sidang media Ketua Menteri Sarawak hari ini atau esok mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri. Tidak ada sidang media berkenaan dengan perkara tersebut. Berkemungkinan saya rasa biasanya pada hari Rabu Perdana Menteri akan berjumpa dengan kabinet, lepas itu berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Biasanya pada setiap hari Rabu berlaku perkara tersebut. Jadi berkemungkinan perkara ini diminta pada hari Rabu yang lepas, yang dua hari yang lepas atau semalam. Tetapi perkara ini berkemungkinan tidak diperkenankan, ataupun mungkin kita pun apa keadaan, apa situasi dia pun kita tak pasti. Tetapi apa yang pastinya hari ini, KJ sendiri mengatakan, KJ sound an early warning. Dia kata KJ telah memberikan amaran awal. KJ sound an early warning. KJ telah memberi amaran awal, over rising Klang Valley COVID-19 hospitalization. Health Minister Khairi Jamaluddin has sounded warning bells about a rising trend in COVID-19 patients getting hospitalized in Selangor, Kuala Lumpur and Putrajaya after state borders reopened on October 11th. The same situation is occurring in Sarawak and Negeri Sembilan as well, especially for COVID-19 patients in category 3, 4 and 5, he said. The conclusion is that the health ministry is looking at some of the leading indicators, and in several states including Selangor and Kuala Lumpur, they're showing a rather concerning trends of hospitalization. This matter is within our attention and we will continue monitoring it closely. However, he denied that the government would consider reinstating the ban on interstate travel due to the increase in hospitalization. Jadi kalau kita tengok, KJ sendiri mengakui berkemungkinan akan ada peningkatan dalam kes hospitalization kerana pembukaan negara ini, terutama stage 3, 4 dan 5 yang dikonsiderkan sebagai agak berbahaya. Dan ini juga trend yang berlaku di Sarawak seperti yang saya sebut tempoh hari, ya, trend yang berlaku di Sarawak. Dan ini antara faktor yang mungkin menyebabkan kerajaan merasakan bahawa pilihan raya ini perlu dihentikan buat seketika. Berkemungkinan kenapa kita perlu delay, dan ini ada antara kemungkinan-kemungkinan. Tetapi seperti saya kata tempoh hari, agak sukar untuk kerajaan negeri nak tunggu sehingga tahun lepas kerana kerajaan negeri perlu bercakap tentang soal bajet. Kerajaan negeri perlu bercakap soal bajet, dan bajet perlu dibentangkan oleh kerajaan yang sah. Bajet tidak boleh dibentangkan oleh kerajaan yang tidak sah, yang caretaker government, yang pun sudah tidak mempunyai kuasa. Dia kalau caretaker government dalam keadaan dia masih ada kuasa, tak apa. Contohnya macam Muhyiddin Yassin hari itu, masa darurat dia ada kuasa, sebab dia masih dalam tempoh masa 5 tahun. Tetapi kerajaan negeri Sarawak ni tempoh tamat sudah pada bulan Jun. So bila tamat tempoh pada bulan Jun, dia sekarang ini lepas itu darurat sehingga pada bulan Februari, kerajaan sekarang ini adalah kerajaan yang tidak ada kuasa. Dia bukan satu kerajaan yang ada mandat. Mandat sudah dah tak ada, dah habis, dah selesai. Jadi persoalan utama kita, boleh ke kerajaan yang dah lah caretaker tidak ada mandat membuat bajet? Itu persoalan. Jadi benda itu yang kena kita tak pernah melalui situasi ini. Jadi benda itu yang kena dilihat dan kena diperhalusi. Dan bagaimana kalau sekiranya kerajaan GPS buat bajet ujung tahun ini, tiba-tiba tahun depan masa pilihan raya, katalah pilihan raya bulan Mac, GPS kalah. So adakah bajet itu boleh digunakan ataupun kena buat bajet baru? Itu persoalan-persoalan yang kena dijawab. Dan berkemungkinan saya rasa pilihan raya akan berlaku dalam bulan 11 atau 12 ini untuk Sarawak. Tetapi dia terpulang kepada federal untuk menentukan, terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan sama ada pilihan raya itu akan berlangsung atau tidak. Mungkin minggu depan, kita tak tahu, anything could happen sekarang ini. Tetapi untuk mengatakan hari Jumaat ini Dewan Undangan Negeri dibubarkan, agak sukar untuk perkara tersebut daripada berlaku. Okey, itu kita kena tahu. Now, kenapa orang banyak bercakap tentang Melaka tapi tak ramai orang bercakap tentang Sarawak, kan? Alai, sebab apa diorang ni tak pedulikan Sarawak. Orang Sarawak katakan, oh, Semenanjung ni mana dia pedulikan Sarawak. Sarawak ni tak ada dalam fikiran kita. Sarawak ni begitu, Sarawak ni begini. Dia macam ni, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu satu.
Dalam perkiraan, even di Semenanjung, ini saya terus terang saya kata, even dalam Parti Keadilan sendiri pun, kecuali DAP lah, dalam Amanah sekalipun, walaupun PKR Keadilan bertanding lebih 40 kerusi, 47 kerusi kalau tak silap saya, antara yang terbesar di Malaysia, tetapi daripada segi harapan mereka untuk meletakkan harapan tinggi bagi Sarawak menang itu agak tipis. Ini saya bercakap bukan dalam konteks saya ahli Parti Keadilan, saya bercakap dalam konteks pemerhati. Tak perlu, yang ni kita tak payah nak deny lah. Dia tak nampak potensi untuk menang itu. Saya kata, dia isu dia bukan isu GPS itu kuat. Saya kata, GPS itu tidak kuat. Kerana apa? Kerana brand GPS itu brand yang baru. Dia baru ditubuhkan pada tahun 2018, bulan-bulan Jun, Julai 2018. Baru saja. Mungkin tengah bulan 19, tengah 20, tengah 21. 3 tahun baru. Baru 3 tahun parti GPS ini diperkenalkan. Dan GPS ini tidak pernah bertanding dalam mana-mana pilihan raya. Yang bertanding dalam pilihan raya sebelum ini adalah Parti Barisan Nasional, yang mana komponennya adalah PBB. Itu yang bertanding. Tetapi GPS tidak pernah. Jadi bila pertandingan ini berlaku, dia menyaksikan satu pertemuan yang menarik. Namun begitu, dalam masa yang sama, kita tak nampak bahawa Parti Pembangkang itu berjaya membuat diri mereka relevan, menjadikan diri mereka relevan di dalam negeri Sarawak. Isu-isu yang dibawa itu adalah isu-isu yang tidak dekat dengan hati rakyat. Tidak disambut dengan rakyat dengan rasa macam, ya, aku perlukan perubahan. Kemudian apabila menyedari perkara tersebut, maka konco-konco GPS pun mewujudkan parti-parti yang bagai cendawan tumbuh. Antaranya adalah PBK, Bun Shan Lee, bekas DAP, menubuhkan PBK, Parti Bumi Kejalang. Kemudian Sedar, Dato' Osman. Dato' Osman, apa khabar tu? Dulu pun dia invite saya join Sedar ni, jadi calon Sedar. Thank you very much, Dato'. Terima kasih di atas invitation, tapi saya tak boleh terima. Pun mewujudkan Parti Sedar, kononnya untuk nak menentang apa nama GPS, tetapi betul ke untuk menentang GPS? Kemudian PSB, Parti Sarawak Bersatu, diwujudkan oleh Wong Sungkoh. Wong Sungkoh ni siapa, tuan-tuan? Wong Sungkoh ni adalah the money man untuk BN, Barisan Nasional, the money man untuk BN. Siapa yang nak duit dalam BN dahulu, Wong Sungkoh akan dapatkan. Sekarang ini dia wujudkan parti PSB atas dasar apa? Orang memang rakan baik dengan Taib Mahmud, Wong Sungkoh ni. Kita pun tahu benda itu. So dia wujudkan parti-parti ni untuk apa? Lepas tu kita tak sebut lagi parti-parti kecil ni. Untuk tujuan nak memecahkan sokongan kepada Pakatan Harapan. Cuba kita fikir logik. Yang buat perubahan, yang nak berubah adalah rakyat yang menyokong Pakatan Harapan. Betul? Betul? Tetapi akhirnya apa yang berlaku, bila wujud parti-parti yang kononnya pro kepada Pakatan Harapan tetapi tak bersama dengan Pakatan Harapan, apa yang berlaku? Jadi pengundi ni confused, dia pecah. Saya belum, di Sarawak saja yang parti yang ada yang berkemungkinan akan bertanding, saya sebut GPS, Pakatan Harapan, PBK, Sedar, kemudian PSB, kemudian Parti Teras yang akan membawa Barisan Nasional, kemudian Parti Star ataupun yang sewaktu dengannya, kemudian berkemungkinan Warisan, and then berkemungkinan Perikatan Nasional. Sekurang-kurangnya 9 parti bertanding di Sarawak. Ini yang saya sebut bertanding berkemungkinan di seluruh Sarawak atau sekurang-kurangnya majority of the area. Baru 9. Saya tak sebut lagi parti-parti kecil, parti-parti bebas dan sebagainya yang mungkin akan memeriahkan lagi pilihan raya kali ini. Sehingga yang pecah bukan undi GPS, tuan-tuan. Yang pecah adalah undi pembangkang. Kenapa undi pembangkang itu pecah? Tuan-tuan fahamlah sendiri, kan? Ini taktik lama. Takkan kita tak tahu ini taktik lama. Okay. So, akhirnya, Sarawak ini dilihat sebagai satu tempat yang bukan favourite untuk menang bagi pembangkang. Bukan favourite untuk menang bagi Pakatan Harapan dan sebagainya. Tetapi, perlu diletakkan calon untuk memastikan tidak GPS tidak menang tanpa bertanding. Ada beberapa tempat yang kita lihat sebagai berpotensi. Dan untuk makluman juga, berkemungkinan Ali Biju dan juga Willy Mongin, PKR yang melompat itu, akan bertanding atas tiket bebas. Berkemungkinan juga Larry Seng pun akan bertanding atas tiket bebas. Dia tak boleh bertanding atas tiket GPS. GPS ada calon dia sendiri. Mereka berkemungkinan sama ada tiket bebas ataupun tiket bersatu. Larry saya tak tahulah nak bertanding atas tiket apa, sebab dia tu mana-mana dia belum melompat, kan. Jugah for example, YB Jugah pun kita tak tahu, mungkin dia akan bertanding pada bersatu, mungkin dia akan bertanding bebas, kita tak tahu. Okay, now sebenarnya ada formula nak menang Sarawak ni.
malam ini saya tak akan ceritakan formula tersebut. Ada formula untuk menang Sarawak ni, dan kita dah nampak sebenarnya formula untuk menang negeri Sarawak ini daripada GPS, insyaAllah. Tetapi untuk menang betul di Sarawak ini dan memenangi pilihan raya negeri Sarawak, bukan pada masa ini, akan datang, kita perlukan pimpinan pembangkang Pakatan Harapan PKR, Parti Keadilan yang betul. Okay, yang itu nanti kita cerita lepas pilihan raya. Yang ni kita tak payah cerita, tak payah sembang dulu. Okay, habis pilihan raya negeri Sarawak, insyaAllah. PH tolak Nur Hizam. Okay, hari ini PH mengeluarkan satu kenyataan. Daripada Majlis Presiden. Saya sebenarnya tunggu kenyataan tersebut. Tunggu. Akhirnya keluar juga. Okay, saya nak share kenyataan tersebut kepada kawan-kawan. Supaya kita boleh lihat dan baca bersama kenyataan daripada Pakatan Harapan tersebut. Okey, saya baca dulu. Majlis Presiden memutuskan menghantar wakil untuk bertemu semua serta berbincang dengan SPR berhubung SOP bagi pilihan raya. Ini bagi menyampaikan pandangan Pakatan Harapan serta memastikan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu dijulang. Hak-hak parti politik bertemu pengundi tidak terjejas. Maksudnya, janganlah sampai kita berkempen tak boleh jumpa pengundi. Dan perjalanan pilihan raya adalah adil kepada semua pihak, terutama pada ketika Melaka berada di fasa 4. Majlis Presiden bersetuju untuk melantik saudara Adli Azhari bagi mengetuai jentera pilihan raya bagi menghadapi PRN Negeri Melaka, dan dia juga adalah pengurusi Pakatan Harapan Negeri Melaka. Dalam isu empat bekas adun, Pakatan Harapan telah berpandangan bahawa semua pihak yang tegas tentang perkara ini. Perlu ditekankan kepentingan rakyat adalah lebih penting daripada mana-mana individu. Oleh kerana mereka bukan ahli mana-mana parti komponen Pakatan Harapan, maka soal pencalonan mereka dalam PRN tidak berbangkit di dalam mesyuarat hari ini. Walau bagaimanapun, Majlis Presiden turut memutuskan bahawa Dato' Nur Hizam Hassan Bakti tidak akan dijadikan calon Pakatan Harapan dalam PRN Melaka. Dan Nur Hizam ketika ditanya oleh wartawan berkenaan dengan perkara ini, diminta komen tentang perkara ini, Nur Hizam menyatakan bahawa beliau sedang mesyuarat, minta wartawan bersabar. Dato' Nur Hizam berkata, beliau sedang memesyuarat dan meminta pengamal media bersabar setelah diminta mengulas keputusan PH petang tadi. Ketika dihubungi utusan Malaysia, beliau berkata sudah ramai wartawan menghubunginya bagi mendapatkan penjelasan. Nanti saya komen, sabar ya, sekarang sedang memesyuarat, katanya. Hari ini Majlis Presiden membuat keputusan bahawa Nur Hizam tidak akan dijadikan calon PH dalam PRN Melaka yang akan datang. Okey, tuan-tuan, apa maksud daripada kenyataan Pakatan Harapan tadi? Ada beberapa maksud kalau kita faham. Yang pertama sekali, keempat-empat ahli Dewan Undangan Negeri Melaka bekas yang melompat ini, dua daripada UMNO, satu bersatu, satu daripada bebas sebelum ini melompat daripada daripada DAP, bukan ahli Pakatan Harapan. Apa maksud dia itu? Ni, kita kena faham, kita tidak boleh menyertai ahli, kita tak boleh isi borang jadi ahli PH. Kita tak boleh isi borang jadi ahli Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, kalau baca perlembagaan dia, adalah gabungan parti-parti yang sekarang ini terdiri daripada Parti Keadilan, DAP, Amanah dan juga UPKO. So empat parti ini bergabung membentuk apa yang dinamakan sebagai Pakatan Harapan. Nak menyertai menjadi ahli Pakatan Harapan, perlulah menyertai salah satu daripada keempat-empat komponen parti tersebut. So bila menjadi salah satu daripada ahli kepada empat-empat komponen pada parti tersebut, anda dikira secara automatik juga menjadi ahli Pakatan Harapan. Okey. Maksud kenyataan Majlis Presiden tadi disebabkan keempat-empat mereka tidak menjadi ahli Pakatan Harapan, maksudnya mana-mana parti dalam Pakatan Harapan, tidak timbul persoalan sama ada mereka menjadi calon atau tidak. Itu jelas. Okey, keempat-empat mereka tidak memohon untuk menjadi ahli DAP ke Amanah ke PKR ke atau APKO tak boleh lah, APKO kat Sabah kan. Tetapi disebabkan mereka tidak memohon untuk menjadi ahli dalam mana-mana parti tersebut, maka dengan itu kita boleh nilai dan andaikan bahawa tak ada perlu nak bincang diorang jadi calon pun. Sebab ini adalah pencalonan ahli-ahli parti Pakatan Harapan. Jadi bagaimana kita nak membincangkan mereka menjadi calon sedangkan mereka bukan ahli Pakatan Harapan? Itu yang dimaksudkan oleh kenyataan tadi. Dan ditegaskan lagi, apabila Nur Hizam YB daripada Pengkalan Batu, ditegaskan oleh Pakatan Harapan, bukan setakat dia bukan ahli, malah Pakatan Harapan single out, mengasingkan nama dia dan menyebut secara asingan bahawa dia bukan ahli calon yang akan dipertandingkan menjadi calon dalam Pakatan Harapan. Jadi, persoalan dia, adakah yang tiga itu akan dijadikan calon
Pakatan Harapan. Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Nur Izam ni takkan jadi calon Pakatan Harapan. Itu tuntas. Maksudnya takkan jadi calon, takkan diletakkan dalam mana, PKR ke, DAP, Amanah ke, DAP lagi lah kan. PKR pun takkan nak ambil dia jadi calon. Kalau dia nak pun, dia nak jadi ahli, jadilah ahli. Tapi dia takkan jadi calon. Itu kenyataan. Namun begitu, tiga nama lagi tidak di single out. Tiga nama lagi tidak di single out. So katakanlah, hypothetically, katakanlah diorang nak jadi, mendaftar menjadi ahli. Ahli tak kisahlah DAP, PKR, mana, dia orang daftar jadi ahli. Adakah mereka akan boleh jadi calon? Now, bila dia dah jadi ahli, therefore dia subject kepada majlis presiden. So dia subject kepada presiden parti tersebut. So contohnya dia masuk PKR, dia subject kepada Anwar Ibrahim. Dia masuk DAP, dia subject kepada presiden DAP. Dia masuk Amanah, dia subject kepada Mat Sabu. Jadi perkara ini yang kena, yang kita kena faham. Dia bukan masuk je parti, mana-mana parti automatik boleh jadi calon. Tak. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Pakatan Harapan kerana mendengar suara akar umbi. Kita kena faham bahawa perjuangan kali ini, pertandingan kali ini adalah pertandingan yang menyaksikan kita kena turun sebagai ahli kita. Cukup kita bergantung kepada bukan ahli kita. Mereka daripada Bersatu khianat. Mereka daripada DAP khianat. Dua ini daripada DAP dan Bersatu sebelum ini khianat. Mereka ikut pengkhianat. UMNO tu dia tukang sokong ni tak apalah. Bukanlah kita tak apa. Tapi dia daripada UMNO. Dia bukan orang kita. Tak mendukung pun aspirasi kita. Jadi apa yang kita boleh nak harapkan daripada mereka? Kalau mereka tak mendukung aspirasi kita. Dan juga kita tahu daripada perbualan suara mirip kepada Nur Hizam, kepada suara mirip Jailani, bagaimana mereka berbincang tentang duit. 2 juta, 3 juta, 5 juta. Bagaimana mereka berbincang terkepada tersebut. Disebut juga tentang pasir. Jadi bagaimana mereka yang konon yang kita kita lawan tentang agenda agenda korupsi dan sebagainya ini, kita nak angkat jadi orang yang membawa agenda reformasi? Tak boleh. Satu perkara yang tidak boleh dan tidak akan berlaku, okey? Jadi itu yang kita kena sedar. Dan dalam masa yang sama juga, kalau saya nak ungkaikan dekat sini, bagaimana dengan kerajaan PAS dan juga UMNO? Sorry, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Bagaimana PAS dan juga Bersatu? Bagaimana PAS dan juga UMNO? Satu kenyataan menarik hari ini dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin sendiri. Selaku Presiden Perikatan Nasional telah mengeluarkan. Hari ini buat keputusan kita akan bertanding tiga penjuru. Hari ini kita buat keputusan kita akan bertanding tiga penjuru. Nampaknya hampir pasti perebutan kerusi DUN Melaka akan menyaksikan pertemuan tiga penjuru membabitkan PN, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan juga UMNO. Hari ini pengerusi Muhyiddin Yassin dengan tegas memberitahu mereka tidak boleh terus dibiarkan menunggu-nunggu keputusan UMNO dan BN seperti dinyatakan oleh Zahid Hamidi untuk menghadapi PRN tidak aman lagi. Setakat ini, kata Muhyiddin, UMNO belum menunjukkan petanda sama ada mahu bertanding sendiri atau bekerjasama dengan PN, sedangkan keputusan perlu dibuat dengan segera. Justru saya kata hari ini kita buat keputusan, kita akan bertanding tiga penjuru. Ini ketegasan kita kerana kita mesti membuat keputusan begitu dalam usaha nak mengatur strategi menghadapi PRN. Katanya jika kita terus menanti keputusan UMNO juga, ada kemungkinan parti terbabit membuat persiapan sendiri. Lepas itu sudah sayang semuanya, sudah terlambat. Saya selalu nyanyi lagu ni dengan geng PN Pengkhianat Nasional dulu kan. Sayang semuanya, sudah terlambat. Dah lambat dah. Jadi dengan dalam keadaan itu, menyedari keadaan tersebut, ini saya tak tahu, saya terima daripada grup WhatsApp saya. Saya tidak tahu ini benar atau tidak. Tapi sesuatu mungkin kita boleh fikir untuk jadikan panduan kita. Mungkin satu yang boleh kita fikir untuk jadikan kita punya something yang kita boleh consider adalah berkenaan dengan pembagian kerusi. Sekarang ini kalau kita lihat bagaimana ini mungkin. Ini saya tak kata betul atau tidak. Ini kemungkinan sahaja. Kalau kita tengok dekat sini, Alu Gajah, kalau kita tengok dia akan letakkan perikatan. Ialah parti gerakan. Kemudian PAS akan bertanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, kemudian Bersatu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daripada parti gerakan kononnya. Sebab kawasan-kawasan ini adalah kawasan majoriti Cina. Kawasan ini adalah Melayu dan pembahagian itu dengan Bersatu. Now, timbul lagi satu dilema. Ini cadangan dan belum pasti lagi sebenarnya. Now, apa dilemanya tuan-tuan? Dilemanya adalah pada PAS. Dilemanya ada pada PAS, iaitu adakah PAS akan bersama dengan Bersatu atau PAS akan bersama dengan UMNO? Jadi saya kata hari itu ujian
yang sebenar yang perlu kita saksikan adalah sama ada Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional mampu untuk menyelesaikan kemelut dalaman mereka. Tadi ada yang cakap kat saya kan, alah kau sembang je lah Ace, dia kata. Inilah kita bergaduh sesama sendiri. Bergaduh sesama sendiri. Siapa yang bergaduh sesama sendiri sebenarnya? Saya nak tanya, siapa yang bergaduh sesama sendiri? Yang bergaduh sama sendiri sekarang ini adalah orang Melayu mana? Orang Melayu dalam Perikatan Nasional dengan UMNO. Mereka yang bergaduh sama sendiri. Kita orang dekat luar ni okey je bersatu. Sebab apa? Dia orang nak jatuh. Sebab itu dia jadi macam tu. Dan kita kena faham sekarang ini PAS dalam dilema. Kenapa dilemanya demikian, tuan-tuan? Sekiranya dia mengikut bersatu dalam pertembungan kali ini, ada kemungkinan dana yang mereka perolehi PRU ke-14 yang lepas, mereka tak akan dapat dalam PRU ke-15 ini daripada UMNO. Untuk mereka bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-15, mereka akan memerlukan banyak dana. Dan PAS bukanlah satu parti yang mempunyai dana yang banyak. So, dia dapat dana yang lepas pun daripada UMNO. Kerana apa dapat daripada UMNO? Kerana dia merasakan bahawa perlu ada pertandingan tiga penjuru untuk memecahkan undi, masa itu undi Pakatan Harapan. Sebab kan dia daripada geng Pakatan Harapan sebelum tu. So, ingatkan kalau dia bertanding, bolehlah pecah. Rupanya tak boleh. So, sekarang ini kalau dia bersama dengan bersatu dalam pilihan raya kali ini, berkemungkinan PRU dia akan menyaksikan dia kena juga bersama bersatu. UMNO akan buang dia. Dia akan kehilangan banyak tempat dan banyak kerusi, dan berkemungkinan even di Kedah pun mereka akan jatuh, dan berkemungkinan di Terengganu pun mereka akan jatuh. Kelantan mungkin dia boleh kekal, tapi Terengganu dan Kedah mereka akan kehilangan Terengganu dan Kedah. Kita kena faham bahawa Terengganu dan Kedah, kemenangan mereka tempoh hari adalah disebabkan oleh bantuan UMNO. Kedah dia sebab dia melompat lah, tetapi di Terengganu utamanya adalah disebabkan oleh bantuan UMNO. Pada masa itu, suka atau tidak, UMNO bergabung dan bekerjasama dengan PAS. Sekiranya, walaupun masa itu mereka bertanding, tetapi pertandingan mereka adalah pertandingan yang sekadar untuk nak memastikan siapa yang, whoever wins, diorang akan bekerjasama. Itu dia punya deal. But now, deal tu dah tak ada. So, dia kena fikir. Dia kena fikir tentang Melakanya. Sanggupkah mereka bersama dengan bersatu? Tadi itu pun adalah hypothetical je. Sanggupkah mereka bersama dengan bersatu dan menentang UMNO, dan akhirnya menyebabkan UMNO marah, berlaku pertembungan contohnya di Terengganu, contohnya di Kedah? Adakah itu benda yang sanggup mereka nak lakukan? Adakah itu benda yang perkara yang sanggup mereka nak lakukan? Itu persoalan. Kemudian kalau sekiranya pertembungan ini berlaku sekali lagi, adakah PAS mempunyai telur untuk membuat keputusan? Kalau tuan-tuan perasan, yang buat keputusan tadi adalah Mohidin Yassin seorang. Dia yang cakap. Tapi tidak ada kenyataan rasmi daripada pimpinan PAS. Tidak ada kenyataan rasmi daripada pimpinan gerakan. Tapi gerakan tak apalah, memang dia orang tak ada bunyi. Tapi tak ada kenyataan rasmi daripada pimpinan PAS. Dan diparahkan lagi sekarang ini, Azmin dan Zuraidah sudah bergaduh. Diparahkan lagi, Azmin dan Zuraidah sekarang ini sudah bergaduh. Budak-budak Azmin dan budak-budak Zuraidah sekarang ini sedang mencari-cari tapak baru untuk mereka nak berpaut. Nak masuk balik PKR tak boleh, kena maki. Jadi mereka slowly mencari tapak baru. Bagaimana mereka nak kekal berkuasa, tuan-tuan. Dan berkemungkinan kali ini adalah harapan terakhir untuk mereka kekal berkuasa. Sabah menjadi satu batu dan mercu tanda yang baik untuk PAS dan, untuk Bersatu dan juga UMNO. Untuk Bersatu dan juga UMNO, bagaimana Bersatu betray UMNO? Bagaimana Bersatu betray UMNO? Nak tak nak terpaksa disetuju. Bersatu betray. So nak tak nak kali ini akhirnya UMNO kata kita kena jalan sendiri. Kita kena bawa jalan sendiri. Melainkan last minute dia orang boleh buat deal, which I don't think it will happen. PAS kena buat keputusan. PAS kena buat keputusan dan PAS berada dalam dilema sekarang ini. Berada dalam dilema yang sangat, sangat, sangat besar. Aduh. Sangat besar, tuan-tuan. Sebab itu, kita kena faham. Kita kena faham dalam situasi dan keadaan yang ada ini. Situasi dan keadaan yang ada sekarang ini, PAS masih lagi termanggu-manggu. Tertanya-tanya, apakah dia mampu untuk nak bersama dengan bersatu? Adakah dia nak bersama ataupun dia kena declare dan bersama dengan UMNO dalam PRU, dalam PRN Melaka kali ini, insyaAllah. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, 5 hari bulan ini saya akan pergi tour di Melaka. Tour di Melaka. Jadi 5 hari bulan di Melaka, 6 dan 7 saya berada di Rengit, Batu Pahat, Johor.
Dan dengan tour saya itu, insyaAllah siapa yang nak menyumbang kepada tour tersebut, tak ada, ini bukan tour parti, ini atas gerakan Bina Negara kita sendiri. Dan kita akan berjumpa dengan ahli-ahli kita di sana. Satu hari saya di Melaka daripada daripada satu tempat tu sehingga akhirnya saya berhenti dekat Jasin. Dan siapa yang nak ikut saya dan sebagainya, nanti insyaAllah by dalam 2-3 hari nanti saya akan keluarkan senarai tempat yang saya akan visit. Sebab saya masih tunggu 2-3 orang untuk menyatakan sama ada mereka setuju untuk jadi host atau tidak program saya. Siapa yang nak menyumbang, contoh sekiranya anda nak menyumbang, dan kita memang perlukan sumbangan-sumbangan daripada anda untuk saya nak turun buat kita punya tour kali ini, insyaAllah kita akan berjumpa dengan ahli-ahli, kita akan berjumpa dengan pengundi, kita akan mula berkempen, kita akan mula gerakan bukan setakat untuk PRN saja, tetapi juga untuk pilihan raya umum yang akan datang. Bolehlah menghubungi, bolehlah apa nama, bank in di dalam CIMB dan juga Public Bank dalam dua akaun berikut, dan hantar receipt di 0146402434, 0146402434. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana segala-galanya. Tuan-tuan memang yang terbaik, dan tuan-tuan dan puan-puan memang sentiasa menyokong saya. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT dipertemukan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang sebenarnya kalau ikutkan hati saya, dah lama dah saya nak berhenti tuan-tuan. Penat tak lagai. Malam ni pun saya pening kepala. 2-3 hari ni pun saya dah, sebenarnya saya tak apa sihat. Tapi kerana encouragement, semangat, kata-kata tuan-tuan dan puan-puan menyebabkan saya rasa macam kena juga. Saya kena juga. Saya kata kalau Datuk Seri Anwar tu 11 tahun dalam penjara, alah apa je lah sedikit usaha aku. Orang tu 74 tahun boleh buat macam tu, takkanlah aku umur 44 ni banyak sangat excuse. Okay, terima kasih tuan-tuan di atas doa, di atas ada yang makcik saya. Makcik, terima kasih makcik, hantar mesej kepada saya. Semua nampak macam tak sihat. Dia kata, ya makcik, tak sihat sikit ujung tahun biasalah. Cuaca dan sebagainya. InsyaAllah kita akan terus bersama. Dan terima kasih tuan-tuan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jangan pernah lupa janji temu kita. Like, subscribe, share. Saya akan berada di Instagram sebentar lagi. Yang di Twitter boleh berada, pergi Instagram saya. Instagram Iswardi Morning Official. Kita jumpa di sana. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.